koi lover jangan lupa bahagia ini hari ke-15 setelah kaki saya sakit dan untuk aktivitas juga masih agak tersendat belum begitu lancar kaki sudah enak untuk buat jalan untuk buat jalan nih apa ya untuk buat jalan Alas, pokoknya kaki sudah enak untuk jalan tapi belum maksimal jalannya oh. masih agak sedikit sakit dan rasanya di kaki itu masih ada seperti kayu di dalam kaki oh. nah untuk proses kali ini di sana ah, nanti saya akan seleksi ikan koi jika nanti jika dibantu jika. oleh um, di sinar koi yang ada di sana putih, nanti ya? yang bantu-bantu seleksi ikan ya? koi di sinar koi oh. jangan oh. kemana-mana ya. ikuti videonya ini ikannya yang akan saya seleksi ukurannya tidak beraturan ada yang gede ada yang kecil ini nanti hanya seleksi ukuran jaring di sini jaring dibantu di sinar koi wow dapat gelang dapat gelang anakku ini ulah anakku yeah. Jaring ikan dari ini dibantu sinar koi. Ini ikannya dimasukkan dulu ke bak biru supaya kelihatan cerah nanti untuk seleksinya. Susah ya jarinya ya, karena jarinya cuma satu. Iya, dapat banyak. Dapat, dapat, dapat. Nah, di sini kebanyakan jenisnya siru. Karena saya suka siru, dari dulu ya suka siru. Tiap kontes hitam putih, hitam putih. <laughs> Pernah juara 1 sampai 5 hitam putih semua. Satu kelas lagi. Ini nanti ikannya setelah masuk di bak kita seleksi bareng-bareng. Nah kelihatan cerah kan kalau di bak biru Apalagi airnya bersih jernih Wah mantap men di sini jenisnya banyak ada mulai Aku ada sanke ada soa siro kiko gurumu macam-macam pokoknya Kindrin, nah ini ada kindrin. Gindrin Siro hitamnya belum keluar ini siro siro lagi putih putih wah soa soa ini soa hitamnya hampir finish sironya putih putih kita ambil yang putih ini dulu masuk 300 ekor nanti nggak tahu ketemu berapa nanti akan saya hitung setelah seleksi kalau untuk siro kita cari yang putih seperti ini ya ini sanke wow muantep sanke ucuri oh masih banyak putihnya yang bawah ini sirugindrin mana lagi kiko nggak tahu ini nanti besarnya seperti apa kiko terus lagi tulisan K hitamnya di tengah. Semoga bisa keluar lagi. Ini Tanco, Tanco Kiko. Soa, soa masuk. Nah nanti yang bagus dikumpulkan di sini. Terus yang kemungkinan nggak jadi ditaruh di bak yang satunya. Ini kita dapat Sanke, Sawa, Kiko, Siro, Gendrin Nah ini Siro ini harapannya bagus ya Gindrinnya padat Cuma hitamnya belum keluar Ukurannya kisaran 20 cm Ini Sanke lagi Sanke Kalau perbedaan Sanke sama Sowa itu bisa dilihat dari hitamnya kalau sanke hitamnya mulai belakang kepala sampai belakang. Kalau soa hitamnya bisa sampai mulut. Pola hitamnya soa itu mirip dengan pola hitamnya siro. Karena siro itu berasal dari soa. Kalau kita mijakan soa biasanya nemu siro sama ucuri. Ini kebanyakan siro-siro yang masuk Ini sewa lagi Hitamnya yang depan masih kurang maju Dan hampir finish juga Ukurannya di bawah 15 cm Calon show Ini siro, siro polos Belum ada polanya Nah putih kan Kita ambil yang putih Hitamnya belum keluar nggak apa-apa Nanti banyak hitamnya keluar ini lagi siro 15 cm siro lagi gede hitamnya masih di belakang putihnya bagus ini saya kiping dulu yang putih-putih saya kiping dulu jadi harus sabar harus telaten alon-alon pokok klakson Jadi kalau kipeng soa itu eh kipeng soa, kipeng ikan koi. Kalau kipeng ikan koi, terutama jenis soa dan siro itu alon-alon hmm. pokok klakson. Hitamnya pasti keluar tapi tidak tahu kapan. Nah ini kan polos, polos. Ini tak pelihara loh polos. Dari dulu saya kipingnya seperti ini ya. Dari kecil ambil hitam untuk yang jenis wasiru, ambil yang hitam, kemudian seleksi tiap bulan. Yang ini usianya rata-rata tiga -rata bulan di vet terpal belakang rumah saya kolam kecil, kolam kecil yang kurang bagus, tapi isinya lumayan. Jadi untuk teman-teman kalau mau keeping ikan koi itu kita nggak nggak perlu mikir biaya yang tinggi. Yang penting eh, yang penting tempatnya, tempatnya dan fasilitasnya sesuai bisa untuk mengolah air Untuk pelihara ikan koi yang kita utamakan, airnya pengolahan air. Untuk pengolahan air dengan kolam kecil yang seperti kolam saya ini, saya lakukan backwash setiap pagi. Itu hanya membuang kotoran-kotoran yang mengendap ada di bawah. Itu enggak terlalu banyak, yang penting kita backwash kemudian. Kita tambahkan probiotik. Probiotik itu penambahannya bisa seminggu sekali. Supaya kondisi air tetap sehat. Kalau airnya sehat, maka ikannya juga akan sehat. Seperti ikan ini, saya pelihara dari ukuran 5 cm, 3 sampai 5 cm. Nah, ini ukuran yang kecil-kecil yang nggak terlalu dapat makan karena kalah sama yang gede. Jadi kalau bisa satu kolam itu ukurannya sama supaya ikan yang kecil tetap bisa dapat makan. Kalau ukurannya seperti ini, yang kecil kasihan kalah sama ikan yang gede. Terus cara ngasih makannya kalau ikannya nggak ukurannya nggak sama, itu Pakannya harus kita rendam dulu supaya hancur. Jadi nanti yang gede makan yang kecil juga ikut makan makanan yang hancur kecil-kecil. Nah ini seleksi sudah selesai. Ini yang tidak saya besarkan lagi masuk ke kantong untuk dibawa ke kios wahana koi. Karena di rumah tidak ada gas oksigen. Jadi cara ngantongnya ya tidak dikasih oksigen, cuma angin biasa. Karena jaraknya nggak terlalu jauh, jadi masih nutut lah kalau untuk 10 menit perjalanan. Ini ndak saya hitung, langsung masuk kantong. Karet nggak ada, oksigen juga nggak ada. Nah ini coba sinar koi bisa nggak ngantongi tanpa oksigen tanpa karet Kayaknya bisa deh Diputar 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 Puter 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 puter, puter. Selep iya S Selep I, 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 Iya loh bisa sinar koi Oh mantap Nah itu tadi ikan yang Tidak lolos untuk dikiping Di kantong untuk dibawa ke Kios Wahana Koi Nah ini ikan yang Saya kiping lagi di sini ada polosan zero, polosan hitam putih. Ini yang ukurannya 20 cm. Rata-rata 20 cm saya pindah ke bak yang satunya nanti bak yang agak besar ini yang 15 ke bawah masuk lagi ke fat yang kecil fat kecil saya itu ukuran satu setengah meter persegi kedalaman airnya 50 cm kalau fat yang besar dua kali dua meter kedalamannya 80 cm ini ukuran fatnya yang besar isi maksudnya isi ikannya di fat yang besar itu kurang lebih ada 50 ekor mulai ukuran 20 cm sampai 55 cm kita masukkan satu-satu siro satu, dua ini ada kiko masuk satu gurumu masuk siro polos Ikan polos kok dipelihara Cari youtuber pak polos di Kolamnya Kolame budak pisan Siru semua ini ya masuk 90% Polos Gak ada polanya Eh dipelihara Kindrin. Ini sudah keluar Hitamnya Nah ini untuk yang kecil-kecil kita lihat Yang harapannya super untuk kontes ada enggak Saya pilih-pilih dulu Ada Sanke Sama Soa ini Sanke sama Soa Yang bagus Harapannya nanti untuk kontes yang akan datang Semoga ikannya siap dan ukurannya pas. Kalau cari ikan kontes itu, kita cari yang mepet ukuran, misal ada ukuran 10 cm, kita cari yang 10 cm, ada kelas 15 cm, ya kita cari yang 15 cm. Kalau ukuran 15 cm, kita turunkan yang ukuran 12 cm, itu biasanya akan kalah sama yang 15 cm. Tapi ya kita lihat kualitasnya juga. Kalau yang 12 cm kualitasnya lebih bagus dari yang 15 cm ya Tetap aja akan juara ikannya Nah ini saya pilih-pilih dulu Masih ada nggak yang kira-kira siap untuk loba Nah ini yang tinggi Ada berapa ini Kita hitung dulu jadi ini ikannya yang belum finish masuk ke kolam keeping lagi. Kolam kecil yang sangat berfaedah ini. Jadi saya pelihara di sini itu sudah kurang lebih lima tahun. Ini menghasilkan banyak ikan super kecil-kecil. Jadi dari awal ikan ini masuk 300 ekor Sekarang sudah 3 bulan Ikannya yang masuk tinggal 70 ekor Ini saya hitung jumlahnya 70 ekor Masuk ke kolam kiping Ukurannya mulai 8 sampai 15 cm Kemudian untuk ikannya yang super ada berapa? Kita cek di bak biru ikan yang super jenis sanke sama sewa. Kalau yang di bak ini komplit ya ada Kalau aku sanke, sewa, siro komplit. Ini yang super ada sanke sama sewa. Ada beko -nya juga, siro nya juga ada. Ini ada berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 Ada Soa, Sanke, Utsuri, Siro, sama Beko Itu satu lagi ada Kiko Kikonya ada Nah jadi untuk pemilihan ikan yang bagus Itu kita lihat kontras warnanya merahnya, hitamnya, putihnya kontras. Terus pipi jangan sampai kena merah. Kemudian mulut juga untuk sanke jangan sampai ketutup merah. Jadi batasnya di hidung, hidung ke depan itu harus putih. Hidung ke belakang baru pola merah. Ini kita masukkan ke kiping atau fat keeping jadi total yang saya kiping sekarang ada 70 ekor yang sisanya saya bawa ke kios wahana koi untuk dijual itu harapannya juga masih bisa bagus tergantung perawatan kita